Keji, rekaman CCTV detik-detik Dante ditenggelamkan pacar Tamara, 20 tahun penjara menunggu. Aksi keji pacar Tamara Tesmara kepada Dante terekam jelas dalam CCTV. Pria bernama Yuda Arvandi ini tak bisa mengelak saat diciduk Polda Metro Jaya. Detik-detik Yuda berbuat keji kepada Dante 6 tahun terekam di kolam renang kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu, 27 Januari 2024. Rekaman aksi keji Yuda di CCTV itu merupakan usaha dari Angger Dimas, mantan suami Tamara Tesmara yang tak lain ayah kandung Dante. Angger curiga jika Dante ditenggelamkan, maka dia mengamankan CCTV lalu menyerahkan kepada pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi dilansir dari Sripoko.com, Jumat 9 Februari mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, otopsi dan bukti lainnya, Yuda Arvandi ditetapkan sebagai tersangka. Lalu kata Ade, Jumat 9 Februari 2024 pagi pelaku ditangkap. Rekaman CCTV di kolam renang itu mengungkap Dante berenang di kolam orang dewasa, terlihat dari permukiman airnya setinggi leher Yuda. Saat itu terlihat putra Angger Dimas menepi di pinggir kolam renang, namun Yuda Arvandi dari tengah berenang mendekati Dante. Ia lalu berdiri di belakang Dante dan melihat ke arah kanan-kiri. Tak lama, ia menarik tubuh Dante ke dalam air dalam waktu cukup lama. Setelah itu Dante disuruh berenang hingga lemas. Dante lalu dinaikkan ke tepi kolam renang, namun kondisi Dante sudah lemas. Kata Ade, dari kontrakan Yuda, polisi menyita beberapa barang berupa celana renang berwarna biru. Fakta lain, pelaku berusaha menghilangkan barang bukti dengan ganti tas, namun semua sudah diamankan. Atas kasus ini, Yuda dikenakan pasal 76C, kekerasan pada anak, pidana maksimal 3 tahun 6 bulan, dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan ancaman pidana maksimal 15 tahun, lalu pasal pembunuhan berencana maksimal 20 tahun.